Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Sona Edo Channel. Terima kasih ya. Siang teman-teman, hari kesempatan sudah hari ini tuh Filona sekarang itu nakal, hitam, cili, nakal poli iki guys. Saiki malian. Nyolot gede, nyolot nakal, orang nyolot beneh. Nari sama Rija hari ini ada Mak Atem dan juga Mbok Tito. Ini ceritane aku barusan nganterin Mas Aldivo apa itu? Memperbarui. Memperpanjang deh, memperpanjang SIM. Nah jadi ini ibu lagi ngerageni tape guys. Telo. Sumbuh kok. Nah, ini itu ketelannya itu di kukus apa di godok ya? Di tiang guys ini iya kok apa kayak? Apa mbak? Ayo jalan wasis ini gudang ada mancing jadi ini mancing? Ini bisa? Ini mas to kasihan to ngadit ini anu sama ayu kayu perkai jati manjur kayu kuat tuh ya lembek kuat terus arpe ya lembek boleh cok bisa arpe kuwi ya nah ini macam lagi ngerasa ya tangi turu ya training tapi ya udah kuat tuh kasih kuda tuh masa training ini bayaran sudah jeleput bayaran 100 bayaran saya ketahu training aja jadi saya tak menemani gue sampai ini sebuah ada baju oke lah takkan kerjung ini pak Nini kono sampai ada kok arah malah mancing kan dia serah hutan pak tuh gitu lebih pengennya serah hutan karena lele mau di perang kilo tuh bu apa nih embo enggak embo bapak menunggu perang kak anaknya mau goreng apa buat tape apa kali maksudnya ini di tape tau maksudnya buat gorengnya apa buat tape goreng tau iya digoreng ada yang enak nih kalau ya pakai tuh biasanya nganu nih apa nih banyune kayak banyune ada sosok ya enak banyu ragi nake peratan soya ke apa yang diura gua apa nih bruk no apa ya ah gimana sih ngangkat nih pak Sidi lo anggitmu saat dandang dandang 5 kilo anjobo ke beneran ada uang kayak aku ora kuat anu ngalor kok enak uang ngamlumpuk nah emang anu gotong dandangku anu pas itu ngintik rene got diangkat dewe ya pipine nyapu isuk mang berarti aku budal mang berarti pipi nyapu pas itu entah ngunjung nih aku yang kok dewe ku aja gelis aja yang anu semi aku mengemak dilu tak tapi antri tapi dilut tuh batu kuntai lampa nih nah ini nanti langsung ditutup sama daun pisang iki apa sih matang kali lah ya kimang akeh men lho mungkin ya kira murah kira digoreng kabeh lho wis akeh ngono wis goreng kabeh niku yo seneng ora digoreng kok kan enak lagi enak mantep ini lebih gaya gimana matang gaya di kerukup lah wak ini gak masuk lagi, gue yang ini gak gudungi hati-hati mau lanjut mebek gaplek guys buat apa ibu ini? Itel? Itel apa siapa ini? Heh? Nah, tadi itu di kom dan ini di PP guys tuh warnanya putih-putih apa ya? Entah sih senangnya. Hah? Apa entah sih senangnya? Terus garingnya sih tanya. Mas mau kibul kape? Ini kape yang buat apa ini? Ya iya. Ya. Dum. Ini sama Mak Atem di PP. Piwul prosesnya hangat ya? Ya, mau makan nasi piwul itu prosesnya lama, guys. Ribet.
Dioncei getelannya, kalau sudah nanti dikum selama satu malam satu dua malam dua hari. Terus kalau sudah bersih nanti di PP, kalau sudah garing harus diselip nih, terus jadi. Proses urung, prosesnya masak ya saya diinteri terus di tiang langsung jadi nasi tiwul. Prosesnya itu banyak, kalau nggak bisa proses ya nggak enak guys nasinya itu. Itu pirang anu Bu, akeh? Opo ta? Lek mumepe anu ne. Ya engkom ne. Diingi rong injing. Oke teman-teman, jadi tadi itu aku ngevlog Mak Ate membuat apa itu tape di rumahnya Mbok, itu karena buat yasinan. Jadi Mak Ate mau yasinan guys, tahlilan, dan juga Mak Ate membuat jajanan, ada apa ya nggak tahu nanti masak apa saja. Tadi itu ada tape digoreng kayak ya, tapi masih dibuat, diproses di rumahnya Mbok. Karena yang bistra apa ya, yang kayak gitu itu enggak semua orang itu bisa membuat tape. Karena dirageni itu biasanya itu kadang enggak mateng atau enggak empuk atau enggak manis gitu kebanyakan kalau enggak bisa. Tapi kalau yang sudah bisa kayak Mbok gitu itu udah terbiasa. Jadi gitu teman-teman. Oke, aku mau ngevlog Mak Atim tadi itu kan apa? Bentar. Peteng, guys. Jadi ini Filona lagi maem. Maem apa, Lun? Telur dadar sama nasi beras dicampur ada kuning-kuningnya. Jagung, masih nasi campur jagung. Cara dan ini telur ya, barusan goreng karena enggak ada lauk guys. Dan Mak Atem tadi itu juga belanja ini di rumahnya Mbak Nini. Harus apa Bu, mau belanja? Maaf guys, karena ini flu di sini itu musimnya musim dingin malam-malam. Nah kalau siang itu panas-panas tapi anginnya itu semilir gitu, jadi agak enggak enak badan. Bapak juga batuk, Filona pilek, flu, aku juga flu. Kemarin itu satu hari kayak enggak enak loh di badan meriang. Dan ini tadi itu Mak Atem tepung beras, belanja tepung beras, dan juga ini ada minyak. Nih, minyaknya berapa, Bu? Banyak pokoknya. Dan ini ada tepung apa, Bu? Tepung terigu. Ini Mak Atem mau rencana mau apa, Bu? Mau yasinan tahlilan, tak takoni sebenarnya kalau menenghub esoknya apa? Ben, nggak kok esoknya apa? Maksudnya belum coba pinggir apa? Yasinan. Gaya apa rencana nih? Gaya goreng. Gaya apa es rencana? Terus apa? TOT. Terus. Dan goreng. Petapi goreng. Terus apa nih? Itu. Gaya utri ya gitu. Utri. Belum. Tahu jerot enak. Piye to? Sing enak sing gurih-gurih ngono lho. Meripik-meripik gurih-gurih. Kok gawe tuku piye to? Sir tuku. Mangan. Enak lho gurih ngono. Oke teman-teman, jadi ini aku tutup videonya tadi, lanjutin. Biasane ngono iki? Heh? Tahu jerot. Yo. Tahu jerot apa pedes? Barang banget. Gelem, enak. Lho kok tuku iki lho. Wong kan gawe sumpen ge yasinan kok. Lega ora iso tau gejrot tetep ngedang iki. Kok gelem ngedang? Ah, tau gejrot. Tahu ngono kuwi mbok jerut ngene langsung digoreng. Ora keneng. Jarine sapa? Aku tahu. Aku tahu. Wong dadi dicitaki gedang. Kok gelem menyetaki. Nah, jadi tadi itu Mak Atem membuat tape di rumahnya Mbok. Berapa kilo, Bu? Borani. Kira-kira. 10? Ketapi, 5 kilo ya Rarai. Nyapa toh. Nah jadi Mak Atem tadi itu membuat berarti kurang lebih berapa hari mateng? 5 hari? Ora. Sesono sepas. Loh, mosok? Enggak.
Oh, berarti 24 jam guys. Berarti misal sekarang itu ngerageni, lah ya saiki ngerageni, besok itu sudah empuk, empuk dong. Tapi empuk lah. Tapi masih belum manis guys, karena masih sari-sari itu. Ya berarti ya 2 harian lah guys. Gitu. Oke teman-teman, saya tutup videonya. Terima kasih yang selalu dukung channel aku. Semoga semuanya diberi kesehatan, murah rezeki, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.